kami di sini bea cukai Soekarno-Hatta bertanggung jawab terhadap keamanan barang maupun penumpang yang datang maupun berangkat dari Soekarno-Hatta. Kami harus bisa memastikan bahwa semua arus barang maupun orang penumpang yang datang maupun keluar kami bisa awasi. Dasar awal dari analisa kita adalah manifest kargo, di mana dalam manifest ini kita ketahui barang itu berasal dari mana, siapa pengirimnya, maupun siapa penerimanya. Berdasarkan data-data tadi, kita mencoba lebih mengerucutkan lagi barang-barang yang berasal dari negara-negara high-risk untuk narkoba. Untuk kasus yang Katinol ini adalah sesuatu yang baru. Modus yang digunakan pelaku adalah menggunakan barang-barang yang umum diimpor ke Indonesia. Salah satunya adalah bahan pencampur cat atau acrylic paint. Dengan modus memberitahukan yang tidak sebenarnya, mereka mencoba masuk barang tersebut ke Indonesia. Paket ini berasal dari Cina, dikirim oleh perusahaan kimia yang ada di Cina dengan menggunakan kotak kayu yang dalamnya berisi jerigen. Bagaimana itu produknya? Bos siapa? Satu. Iya, pakai masker sebenarnya. Iya, ada ini. Oh, yang ini nggak ada ininya. Nggak ada kerak-keraknya. Nggak ada kerak-keraknya. Kalau ini ada kerak-kerak di sini. Kalau itu ada. Setelah kami cek, ternyata barang ini tidak berbau seperti thinner. Berdasarkan curigaan tadi, maka kami coba lakukan pemeriksaan lebih mendalam. Barang tersebut kami bongkar, kemudian kami ambil sampelnya untuk dikirim ke lab. Udah bisa puter kayaknya. Coba ya. Udah bisa puter. Enggak. Ini air, Pak. Ambil di bawah, enggak tahu. Mas, ambil di bawah. Dari hasil pengecekan di lab, ternyata barang tersebut memang terbukti benar 4 peluru metilkatinon. Barang ini narkotika golongan 1. Setelah proses legalitas hukumnya terpenuhi, kami dengan pihak BNN mengatur strategi pengembangan. Setelah tim pendahulu meyakinkan bahwa situasi bisa terkontrol, maka barang kami luncurkan ke sana. Di alamat barang buat alamat tersebut. Setelah semua dikonfirmasi, barang kami serahkan, kemudian tim kami tarik kembali. Menjelang agak sore dan menjelang malam, ternyata akhirnya ada satu mobil merapat ke sana, keluar seorang laki-laki mengambil barang tersebut. Pada saat yang bersangkutan memindah kepada mobilnya, tim penindakan kami langsung menangkap yang bersangkutan. Video. Ntar, Pak. Di Ruko Tol Boulevard, Tangerang Selatan, narkotika jenis baru, cairan yang tadinya ada 4 CMC, kurang lebih 50 ribu mililiter. Yang jelas, kita menyelamatkan lebih dari 55 ribu generasi bangsa ini. Dari sisi bea cukai, pelanggaran yang dilakukan adalah salah memberitahukan jenis barang, di mana ini adalah melanggar undang-undang kepabeanan. Tapi permasalahannya, ada undang-undang lain juga yang mengatur mengenai barang ini, dan itu lebih spesifik. Makanya kami cenderung menyerahkan penanganan barang ini kepada BNN, yaitu penanganan masalah narkotikanya. Mengandalkan surat bodong, jaringan narkoba internasional coba bermain dengan aparat.
memasukkan data sebagai bahan baku cat pun dilakukan untuk memasukkan barang haram. Beruntung sikap tanggap bea dan cukai membuahkan hasil. Dua jerigen berisi 44 liter katinon cair berhasil diungkap dan pelaku pun akhirnya ditangkap. Sekali lagi saya ingatkan, segala tindak tanduk Anda pasti ada akibatnya. Waspada atau menyesal selamanya.